Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa mah udah terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Tukang Liput RS ya. Kali ini Tukang Liput RS lagi hiburan sejenak ya. Melepas penat, lelah dan semeruwet ya. Ini kita bikin konten di tempat yang agak berbeda ya. Tapi Tukang Liput ini bukan konten memancing. Ini sih Tukang Liput lagi mancing, tapi tidak membuat konten memancing. Tapi Tukang Liput ingin sedikit berkomentar ya, ikut nimbrung, ikut berkomentar tentang isu-isu ataupun isu sih yang berkembang ya, di khususnya di driver Gobok ya saat ini ya, sedang pro kontra kebijakan pihak manajemen Gojek yang menurunkan skema tarif ya, dan juga menghilangkan beberapa armadanya di aplikasi Gobok ya, begitu teman-teman. Jadi di sini saya bukan untuk mencari pembelaan sebagai driver ataupun pembelaan sebagai pihak manajemen Gojek ya, tapi saya hanya ingin mengungkapkan beberapa pendapat saya ya mengenai keputusan ataupun kebijakan yang akan dilakukan pihak manajemen Gojek terhadap aplikasi Gobok ya teman-teman. Perlu diingat dan perlu diketahui sebelumnya ya, yang teman-teman yang belum tahu dan belum paham dan belum mengetahui informasinya. Jadi belum lama ini ya, pihak manajemen Gojek akan mentiadakan beberapa armada di aplikasi Gobok ya, seperti ankle bug gitu, pokoknya ya sepertilah. Ramenya di kalangan driver ya, nggak, kalau di customer sih mungkin nggak begitu rame ini, jadi ramenya di kalangan driver ya. Jadi begini teman-teman ya, kebetulan saya juga salah satu mitra driver Gobok ya, yang ya nggak dibilang lama, nggak dibilang baru, tapi saya sudah bergabung sejak tahun pertengahan tahun 2015 ya, mungkin awal-awal Gobok juga kali ya. Nah, saya sih menanggapinya sekarang begini teman-teman ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya nih buat teman-teman driver yang sekarang sedang ingin berjuang menolak kebijakan pihak manajemen Gojek ya untuk diberlakukannya peraturan baru ini. Tanpa mengurangi rasa hormat saya ya kepada buat teman-teman driver, saya sih ingin bicara itu apa ya, lebih baik kita perkuat internal kita nih ya, dari sisi bisnis atau dari sisi usaha kita ya. Ya memang sih saya akuin saya banyak kenal, banyak tahu, banyak tambah persaudaraan, tambah langganan itu memang dari Gobok ya. Tapi juga kita juga jangan lupa, kita ini juga kan hanya mitra. Nah, pengertian mitra itu kan kita harus pahami bersama ya. Kita juga nggak bisa berbuat banyak, nggak bisa menuntut banyak. Jangankan hanya mitra, sekelas karyawan perusahaan pun kita punya keterbatasan untuk menentang kebijakan yang diberlakukan oleh perusahaan ya. Walaupun semua juga sudah ada tupoksinya ya, masing-masing ya, tugas pokok dan fungsinya ya, kita sebagai mitra, driver, dan manajemen sebagai pengelola aplikasinya tersebut. Masing-masing pasti punya kewajiban ya, dan hak yang harus sama-sama kita patuhi. Nah, dalam hal ini saya mendukung ya. Sekali lagi dalam hal ini saya mendukung pihak driver ya, karena saya sendiri pelaku driver, untuk menolak ya, menolak dengan diturunkanlah atau diberlakukannya lah tarif murah ya. Saya paham tarif murah itu istilahnya bukan pilihan yang paling tepat menurut saya untuk memajukan sebuah perusahaan ataupun aplikasi Gobok ini, melainkan itu hanya sebagai justru banyak merugikan pihak driver ya gitu. Banyak merugikan pihak driver. Jadi teman-teman, sekali lagi saya juga menolak ya
ya kan, kalau bersaing dengan cara perang tarif ya, perang harga murah-murahan, misalkan aplikasi A turun harga, aplikasi B ikut turun harga, aplikasi C juga ikut turun harga, wah lama-lama gimana, kita nggak ada harganya ya kan. Sedangkan kita tahu bersama ya, semua driver nih kendaraan perlu perawatan, perlu BBM, perlu operasional, dan mungkin perlu juga cicilan yang harus kita kumpulin ya kalau mobilnya masih kredit ya gitu. Jadi duh, saya juga sangat miris dengan keadaan seperti ini nih. Tapi di sisi lain ya, kita nggak bisa banyak berbuat apa-apa ya, karena kita cuma mitra. Cuman saya mendukung ya teman-teman untuk melakukan aksi nanti, saya lupa tanggal berapa ya kan. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan video ini juga didengar orang-orang kantor dan petinggi-petinggi Gojek ya. Jadi di lapangan itu dengan tarif yang sekarang aja sudah cukup lah ya kan, sudah cukup, skema yang sekarang aja udah cukup banget. Kita udah yang gak bagus banget juga gak jelek banget ya, tapi masih oke lah dibandingin aplikasi-aplikasi lain. Tapi tolonglah jangan sampai dirusak lagi dengan perang harga atau perang tarif ya, main murah-murahan, jangan-jangan. Begitulah teman-teman, driver Gobok. Dan untuk manajemen Gobok nih, mudah-mudahan bisa mendengar nih keluh kesah driver, dan tolong ya kan, kita tunjukkan kualitas kita ya kan. Gobok itu saya masih yakin masih punya customer loyal ya, karena saya sendiri masih alhamdulillah ya kan, walaupun saya jarang narik online ya, tapi Gobok ini masih ada terus bunyi, masih terus ada ordernya ya. Jadi masih ada lah customer-customer yang memang nggak lihat cuman harga murah, tapi dia lihat memang kualitas ya, kecepatan, keamanan, pelayanan ya kan, servis ya, servis excellent ya. Jadi marilah kita jaga aplikasi kita ini, semoga lebih maju, tapi juga tidak menyengsarakan driver ya teman-teman. Buat teman-teman driver Gobok yang menonton video ini, ayo, saya tidak memprovokasi ya kan, tidak juga membela pihak kantor ataupun kita sebagai mitra driver ya, tapi saya bicara sesuai fakta ya kan. Kita sebagai mitra harus sadar, kita harus punya kesibukan lain ya di samping menarik online ya. Jadi memang sih waktu saya awal gabung dulu, saya kerja, terus saya resign, terus saya fokus di Gobok. Alhamdulillah banyak pengalaman yang saya dapat di Gobok. Nah, semenjak COVID-19 itu ya, tahun 2022 ya, 2020 sampai 2022 ya, 2019 dia. Nah, saya sudah mulai banyak berpikir untuk mencoba usaha sampingan ya teman-teman. Ya alhamdulillah ada beberapa usaha saya yang mulai bisa survive, bisa membantu perekonomian. Jadi saya tidak 100% ikut ya kan, narik online gitu ya. Jadi hanya beberapa customer loyal aja yang saya layani gitu ya. Jadi kalau Gobok, kita lihat hitungannya masuk ya kita tarik, kita lihat hitungannya nggak masuk ya udah kita keep aja gitu teman-teman. Bukan berarti kita menjelekan Gobok, bukan. Bagus kan begini, ketika itu masuk hitungan kamu atau hitungan Anda atau hitungan teman-teman ya silahkan dibawa. Kalau nggak masuk ya nggak usah dikerjain kan gitu ya, simple ya. Oke, terima kasih, videonya cukup sekian. Ini sengaja nih background videonya, saya tidak menampilkan wajah saya ya kan, hanya driver abal-abal nih yang mengutarakan ya sedikit pendapat, dan backgroundnya air-air terjun nih, curug-curugan dan pemancingan liar biar otak kita lebih fresh gitu teman-teman. Oke ya, terima kasih ya telah menyimak video ini, semoga dapat dipahami dengan sama ya, semoga kita semua diberi kesehatan dan tentunya diberi petunjuk, diberi kekuatan dan kelimpahan rezeki ya. Oke. Selamat beraktivitas, sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya. Salam dari Gobok Depok ya. Dari tukang liput RS juga. Terakhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.